Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arshamin bin Muhammad Amizi. Saya dari Sekolah SMK Muhammad Mahyidin. Saya di sini ingin menerangkan tentang kepentingan fasih digital dalam kalangan murid pada abad ke-21. Di sini murid dapat mencari maklumat dengan hanya satu klik di skrin tanpa bersusah payah ataupun menggunakan tenaga fizikal. Hal ini telah menunjukkan keberkesanan dalam capaian data dan maklumat dengan capaian tidak kira apa informasi hendak dibuat. Misalnya, murid berada dalam liputan rangkaian internet yang lancar boleh mendapat berbagai-bagai carian pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Fasih digital telah membantu murid dalam 3 cara pembelajaran, iaitu audio, visual dan kinestetik. Pendidikan pernah bergabung dengan teknologi dan diakhiri dengan pembelajaran abad ke-21 dengan penuh berkesan kepada murid dan masyarakat. Fasih digital adalah objektif SID 2020 di mana ianya memberi peluang kepada pengguna internet di Malaysia untuk berfikiran kreatif dalam talian. Fasih digital dapat membentuk murid yang dapat menimba ilmu dalam pelajaran seharian. Oleh itu, murid boleh menggunakan cara pembelajaran ini untuk diserapkan dalam kehidupan dan menjadi insan yang kreatif, inovatif dan proaktif. Kesimpulannya, kita mestilah menerapkan fasih digital ini sebagai aktiviti seharian kita. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.